jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Heboh kali pulanya, semua dicurigai, jelas-jelas memang suara dia kalah. Dicurigai. Ini pagi-pagi gini berjemur kita, Pak, nih berjemur biar otak itu nggak berjamur, biar otak itu nggak lembab. Berjemur nih kayak aku, berjemur kena sinar matahari berjemur. Pagi di jam 8.18, ini bagus kali, Pak. Ya, daripada ribut kali, bising kali, menuntut untuk pemilu ulang, semua mau diulang. Terus duitnya mau dari mana, anggarannya mau dari mana, negara ini aja udah banyak utangnya. Hah? Siapa yang mau biayai? Terus awak mau bolak-balik lagi, coblos lagi, bolak-balik coblos lagi, anak-anak diliburkan lagi sekolahnya, gitu. Libur lagi. Makin panas pula matahari ini, aku pun duduknya melawan matahari. Gini lah, Pak, aku bilang ya, ayo belajar kita positive thinking. Kalau kita nggak menang, berarti memang belum saatnya, berarti kita memang belum layak. Kenyataan itu memang pahit, tapi kenyataan itulah yang mendidik kita. Ya, Pak, ya, udah silau kali, udah panas kali nih. Ya, tolonglah, Pak, jangan sibuk-sibuk minta ulang-ulang, kayak nantang matahari kok aku tengok, betul. Kak Orok Senjurang, Pak, sampean kan seneng live nih. Nah, coba sampean lihat live di tanggal 14 Februari. Yang unggul siapa? Yang rendah siapa? Gitu loh, Pak. Kok curang-curang ya apa panjenengan iki? Lek pon kalah nggih sampun ngoten, Pak. Legowo, jangan kayak gitu. Belang nggih. Untuk pendukung 01 dan 03. Ya, yang belum bisa move on dan belum bisa legowo. Kalian bilang orang curang, curang tuh dari mana? Coba pakai akal, pakai otak, pakai logika, ya kan? Di setiap TPS, di setiap TPS itu ada yang namanya saksi, ada yang namanya bawaslu, ada polisi, ya kan? Ada aparatur negara di situ. Dan setiap saksi itu pasti dari masing-masing partai, dari masing-masing kandidat, dari masing-masing paslon yang mencalonkan diri untuk jadi calon legislatif, jadi presiden, ya kan? Terus kalau kalian bilang 02 itu curang, curangnya kayak mana caranya? Terus kalau abah-abahan kalian itu menang, tinggi suaranya, baru kalian bilang real, baru kalian bilang itu gak curang, ya kalian lihat aja lah dari mulai kampanye, banyak enggak masyarakat, banyak enggak masanya di 02, ngapain kalian pening-pening? Toh juga siapapun nanti jadi presidennya tetap juga hanya kau makan, cari makan sendiri, kerja sendiri, itu, ya kan? Cari jodoh. Kalau udah kayak gini tuh kita nggak usah berdebat, ngapain sampai begini begitu? Yang terbaik itu adalah kita berdoa semoga pasangan 02 Pak Prabowo dan Gibran itu nanti kedepannya bakal menjadi presiden dan wakil presiden yang amanah, yang memegang semua janji-janjinya dan ditunaikan gitu loh. Semua kita berdoa seperti itu. Jangan curang. Terus kalau abah-abah kalian itu menang atau tinggi di quickcon-nya itu gak curang, ya kan? Atau Pak Gahar-Gahar, ya kan? Atau Pak Ganjar. Itu kalau misalkan naik pollingnya dihitung cepat, gak curang. Kenapa harus 02 yang dibilang curang? Kemana saksi kalian itu yang di TPS-TPS itu? Apa gak bisa melapor? Banyak cerita, kalian banyak cerita. Nih, pagi-pagi gigi gue masih ngilu nih. Gara-gara baru dipagerin, gue mau ngomel sama lu yang cuma beda capres doang, tapi bisa menghina orang lain. Dengerin, lu sumbu kompor yang ngomong begini. Orang yang beragama pasti pilih Anies. Orang yang pintar pasti pilih Anies. Orang yang sayang kiai ulama Habib pasti pilih Anies. Orang-orang hebat berwibawa pasti pilih Anies. Orang yang waras pasti pilih Anies. Pilih Anies. Eh, keong racun. Lu pikir yang pilih capres lain Anies itu orang gila? Lu pikir orang yang pilih capres lain Pak Anies itu bodoh? Lo pikir orang yang pilih capres lain Pak Anies itu gak punya agama, gak tahu agama, akhlaknya buruk? Lo pikir yang pilih capres lain Pak Anies itu gak sayang Habib ulama kiai? Eh, keong racun. Lu aja yang pilih Pak Anies, belum tentu agama lu lebih bener dari gue, dari orang-orang lain. Belum tentu lo lebih pinter dari gue, dari orang-orang lain. Belum tentu akhlak lo lebih bagus daripada orang lain yang pilih selain Anies.
belum tentu lebih berwibawa lu keong racun. Jadi gak usah bawa-bawa agama, gak usah bawa-bawa akhlak orang, gak usah ngukur kecintaan kita sama para ulama, kiai, habib, ustadz, cuma gara-gara beda capres. Lu yang gak punya etika, bawa-bawa agama diukur, bawa-bawa akhlak orang diukur, bawa-bawa kepintaran orang diukur, kewarasan orang diukur. Lu aja ukur kepintaran lu sendiri, agama lu sendiri, akhlak lu sendiri. Ya, udah pantas belum ngomong begitu. Keong racun, gue sedot ubun-ubunan lu. Kesel bikin mak gue, ngilu gigi gue gara-gara ngomong sama lu. Jangan disedot. Kok gak mati-mati? Kalau gue pilih Pak Wowo, ngape? Urusan lu ngape? Gue suka yang gemoy-gemoy. Ngapa lu? Gue suka Pak Prabowo. Ngapa lu? Itu tuh Pak, tuh ngapa. Pendukung paslon 01 sama paslon 03 banyak yang stres Pak. Tuh pada ngeyel, ambisi, kasian. Coba Pak didatangi Pak, kasian tuh. Apalagi itu biarin ibu-ibu aja. Yang wah itu yang manis harus jadi itu Pak, itu cepet-cepet di ini biarin Pak aja. Takutnya apa, takutnya keterus-terusan sampai RSJ. Mending ditampung di Bapak aja, diobatin, disuruh istighfar tiap hari. Tuh Pak, mana tadi ya, tadi tuh ada yang lewat sini Pak, sambil teriak-teriak curang-curang gitu Pak. Tuh Pak, kasihan. Itu pendukung 01 sama aja, pendukung 03. Ya Allah, terima kasih ya Pak ya. Coba digiring semua, ditampung di sana ya Pak. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah. Ya Allah, kita udah capek-capek milih ya Allah. Benar-benar deh. Kita difitnah. Jangan nangis. Katanya kita curang. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Umi LP mungkin lagi ngilap. Kita udah capek-capek milih. Kita udah capek-capek pergi ke TPS ya. Udah pilih, udah nyoblos ya sesuai hati nurani. Ya Allah, benar-benar nih orang fitnah kita-kita ya yang udah pada nyoblos. Capek-capek katanya kita dibilangin curang ya Allah. Difitnah ya Allah oleh Umi, oleh Umi-umi ini. Umi LP. Ya. Umi, kalau benar omongan Umi ya, tolong dipertanggungjawabkan ya Umi ya. Jangan suka fitnah Umi ya. Ingat, ya, nanti disampaikan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Umi. Kalau benar ya 02 melakukan kecurangan ya Umi ya, tolong buktikan ya. Kumpulkan saja buktinya, fakta-faktanya ya Umi ya. Ya. Bawa langsung laporkan ke KPU, ke Bawaslu ya. Jangan, jangan, jangan menyuruh orang. Jangan Roma. Ya, apalagi mengajak untuk turun ke jalan. Ngapain Umi? Gak ada gunanya, ya. Cuma ya. Bikin rusuh aja. Cuman bikin kacau Umi ya. Tinggal sebentar ya. Umi ya, sudahlah Umi, jangan ikut campur masalah ini ya Umi ya. Umi jangan jadi provokator ya. Ingat, Umi itu public figure yang harusnya menjadi contoh ya untuk masyarakat Indonesia khususnya ya. Malu dong Umi, seorang artis sekelas Umi LP Sukaisi menjadi provokator, menjadi seorang pemitnah ya. Fitnahan Umi itu belum ada dasarnya ya. Awaslah Umi ya. Iya Umi ya, ini mah dengar-dengar lagi ya, ini mah maaf Umi ya kalau saya salah. Aku lihat di berita, tahu benar atau enggak ya Umi? Katanya ini mah katanya, ketiga anak Umi tertangkap lagi oleh
polisi Metro Jaya. Katanya kasus ya, biarin yang sama. Bu. Itu sudah ada yang menangani. Konsumsi sabu ini. Malahan sama menantu Umi. Ya, terciduknya. Ya, udah tahu. Maaf loh Umi. Ini mah dengar-dengar aku mah di berita ya Umi ya. Benar Bu. Tapi mudah-mudahan berita itu salah ya Umi ya. Bener kok. Tapi kalau benar ya Allah, Masya Allah Umi, aku prihatin deh kalau benar itu semua terjadi sama Umi. Mending urus dulu tuh ketiga anak Umi ya, sama menantu Umi. Oke Umi. Pak Bowo itu resultan ya, bapaknya mantan menteri keuangan, kakeknya pendiri BNI 46. Lho ya. Aku itu meskipun orang sekolah, meskipun aku tuh ndak sekolah ya Pak, enggak tahu toh ya. Tetap tahu aku itu, tahu. Ngono lho. Telepatiku tuh luar biasa ya. Pelengku tuh tembus langit sapi tuh. Orang rasa sekolah, rasa searching Google. Logikanya saja, kalau Pak Prabowo itu ndak kaya, iya kan? Kalau Pak Prabowo itu ndak kaya, ki mengganggu Kalau Pak Prabowo itu ndak kaya, ndak mungkin dipek mantu sama Pak Soeharto. Tapi kan begitu logikanya, iya kan? Kalau keluarganya nggak keluarga kok kaya, terhormat, terpandang, ya. Ya ndak mungkin tipe mantu presiden toh ya. Mbak Sri, iya kan Mbak Sri? Di mana Mbak Sri? Mbak Sri mana? Di sentil lagi Mbak Sri. Mbak Sri, ndak bali ya Sri, aja nang ngene tak. Tinggal. Tak sekolah toh nanti Sri. Ya Mbak karena iki lanang wae wedok. Karena itu lanang mbak wedok tau mas sampean wi. Jangan-jangan sampean itu karena temannya Duryodana. Saya tak coba teka coba tuh. Ya Allah. Mana lah cerita mongi? Orang saya searching di Google. Mbak Nala Raja sudah kelihatan toh Sri kok sone Pak Prabowo wi. Sugeh gitu loh kaya. Nah gak kaya ki ya gak mungkin dadi mantune Pak Soeharto. Logikane sepele seperti itulah ya. Nah, dari bapaknya, ibunya Pak Prabowo itu masih iclik ya kan, bulan madu iclik. Itu wes kaya ya kan, dari kakeknya itu wes kaya gitu loh. Terus ibunya iclik. Nah, terus lahirlah Pak Prabowo itu sudah kaya gitu loh. Sri. Iya. Apa?